Penutupan rapat pimpinan nasional Partai Gerindra digelar meriah di Indonesia Arena GBK Jakarta pada Sabtu malam. Acara dihadiri seluruh ketua umum parpol koalisi Indonesia Maju Plus. Lalu, untuk pertama kalinya, Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin hadir di Rapimnas Partai Gerindra. Maka, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani memberikan sambutan istimewa dan pantun khusus untuk Presiden Jokowi yang mengenakan baju putih seperti kader Gerindra lainnya. Kami merasa tersanjung, kami merasa terpuji, dan kami merasa bangga. Hari ini Pak Jokowi hadir di tengah-tengah kita, apalagi mengenakan baju putih krem. Pergi ke Senayan lewat Jalan Kemang. Pulangnya mampir ke Kebun Binatang Ragunan. Pak Jokowi akan selalu kami kenang. Pak Prabowo yang akan melanjutkan pembangunan. Kemudian dalam pidatonya, Presiden terpilih Prabowo Subianto memuji kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Walaupun sempat dua kali bersaing dalam Pilpres, namun keduanya bisa bersatu lagi untuk membangun negeri. Saya tidak suka untuk menjilat, saya tidak suka ngolor istilah di tentara, Pak.